partai politik lah, pihak-pihak yang bisa agar ini yang menginginkan agar ada perubahan amandemen. Jadi akan ikut demo BMSI ini? Saya tidak ikut demo, mantau. Saya mantau dan saya ingin menyatakan saya mendukung. Tapi yang saya dengar sih katanya BEM-nya pecah ya, BMSI-nya. Betul nggak? Nusantara, Pak. Enggak, BMSI-nya sendiri pecah. BMSI, ada dua. BMSI Rakyat Bangkit sama BEM Kerakyatan. Yang turun ini kan cuma Rakyat Bangkit ya? Iya. Nah itu sedih juga ya kita ya. Kok bisa-bisanya aliansi BEM itu sampai ada pecah seperti ini. Kemudian ada BEM Nusantara kan? Dan BEM Nusantaranya juga pecah kan? Ada BEM Nusantara versi siapa dan versi Eko dan versi Dibas gitu. Dan kemarin hari Minggu ada aliansi mahasiswa Indonesia kan? Jadi sekarang paling tidak ada 5 aliansi loh. Dan ini kayaknya sih nggak sehat lah buat demokrasi Indonesia. Melihatnya gerakan mahasiswa udah nggak sporadis begitu. Artinya gerakan mahasiswa justru tidak lagi unified, tidak menyatu kan? Kayaknya masing-masing punya apa? Kayak rep apa sih? Patronnya sendiri-sendiri ya, apa? Pelindungnya sendiri-sendiri dan masing-masing berjalan dengan agennya sendiri-sendiri. Jadi saya khawatir akhirnya ini akan sangat mungkin dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu kan untuk agendanya masing-masing. Jadi mahasiswa harus sangat sadar ya bahwa mereka itu sangat mungkin ditunggangi ya oleh siapapun ini. Sampai pecah itu buat saya sih sangat menakutkan ya, sampai ada 5 aliansi. Hari ini ada satu, nanti mungkin katanya aliansi mahasiswa Indonesia akan bikin lagi tanggal 21 apa mereka gitu kan, masing-masing kecil. Dan akhirnya pesannya nggak nyampe menurut saya, takutnya. Makanya saya sih kalau dengan ide untuk minta agar siapapun, partai politik manapun yang masih ingin berpikir untuk memperpanjang 3 periode, itu harus tahu bahwa sebenarnya masyarakat nggak suka sama itu. Tapi kalau caranya seperti ini, ya saya khawatir aja. Kan yang ikut pecah juga BMA alumni Abang juga. Ya udah lah. Itu kan, tapi faktanya kan pecah. Berarti itu jadi alasannya BEM UI untuk nggak datang ke aksi hari ini ya? BEM UI itu kan, dia itu sekarang bikin itu kan aliansi mahasiswa Indonesia. Dan dia bilang dia nggak setuju sama BMSI yang ini nih. Nah, apanya tuh nggak jelas sebetulnya. Mereka cuma bilang bahwa kok BMSI bikin statement sendiri sih dan berbeda dengan aliansi mahasiswa. Saya khawatir nih terlalu childish jadi gerakan mahasiswanya. Jadi terlalu kekanak-kanakan cuma karena perbedaan ini dan itu kemudian terpecah. Ya itu sayang sekali. Ya, saya nggak tahu, saya belum ketemu sama BEM UI soalnya. Ada yang disampaikan mungkin Pak atau kritik ke BEM UI Pak? Ya, saya rasa semua BEM tuh harus duduk bersama untuk membicarakan isu-isu sebesar ini agar bisa keluar dengan sebuah statement yang sama, yang inilah, jangan kelihatan terpecah seperti inilah, ya, apa itu BEM UI atau apapun. Ya. Karena kalau kita lihat keterpecahan BMSI ini sendiri kan diakibatkan oleh sekedar gara-gara kongres ya, kalau nggak salah tahun 2021 ya. Dan alasannya itu bukan alasan yang substantif gitu loh. Pecahnya cuma gara-gara mau masuk ke ruang conference ditolak karena belum PCR apa. Jadi remeh betul perpecahannya. Tapi sekarang sehari sampai 5 ini kan menakutkan sekali ya menurut saya. Kok bisa sampai sepecah ini? Oke. Ya, terima kasih ya, Pak.